ini nasihat Nabi untuk kita berhasil dalam menjemput rezeki. Sekali lagi, rezeki itu telah ditetapkan jumlahnya oleh Allah, tetapi menjemputnya membutuhkan usaha. Walaupun Allah memberi rezeki juga kepada yang tidak berusaha, walaupun tidak berusaha tetap rezekinya turun, cuma lambat, kata Nabi, wa in abta' anha, lambat. Jadi usaha itu hanya untuk menjemput, bukan mengubah jumlah rezeki. Kita akan sambung kembali masih di dalam pembahasan adab-adab ketika mencari rezeki. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas bahwa di antara adab mencari rezeki, jangan lupa ketika mencari rezeki berdoa agar Allah berikan rezeki beserta dengan keberkahannya. Karena rezeki sudah ditentukan jumlahnya, maka yang paling dibutuhkan adalah keberkahannya. Dan kita sudah bahas bahwa di antara ciri-ciri ketika rezeki sudah diberkahi Allah, tandanya rezeki itu membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki itu berkah, semua yang kita dapatkan itu membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki yang Allah cabut keberkahannya, rezeki banyak, jumlahnya banyak, tetapi tidak membuat kita mendekat ke Allah, malah semakin menjauh. Jadi solat pun sudah tidak sempat lagi, berjamaah apalagi. Kemudian rezeki kita menyebabkan hidup kita tidak nyaman, tidak bahagia. Rezeki banyak tapi anak kita semuanya bermasalah, di saat itu maka pahamilah bahwa kita punya rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, luzumu babir rizqi allazi yurzaqu minhu. Adab berikutnya dalam mencari rezeki iaitu hendaknya seseorang luzum atau menetapkan diri, atau bahasa yang lebih sederhana, tekun. Jadi seseorang diminta untuk tekun dalam suatu bidang usaha yang Allah berikan kepadanya. Ini di antara cara menjemput keberkahan. Jadi kalau Allah bukakan pintu rezeki yang kita sudah masuk ke dalamnya, maka di antara salah satu sunnah Nabi adalah hendaknya kita tekun, artinya menetapkan hati di dalam bidang tersebut. Jadi sederhananya, jangan, kadang-kadang seseorang berpindah-pindah sehingga tidak menetap pada satu pekerjaan, membuat akhirnya semua yang diusahakannya gagal. Dan ini sudah banyak pengalaman, ketika seseorang tidak menetapkan hati pada suatu bidang, maka yang dia usahakan satu ini gagal, dia pindah lagi ke usaha yang lain juga gagal. Jadi padahal usaha yang pertama hampir menemui pintu untuk terbukanya rezeki yang lebih besar, tapi karena dia pindah lagi, dia mulai lagi dari awal,
Kemudian ketika hampir mencapai kejayaannya, dia tutup lagi, dia pindah lagi ke usaha lain. Nah, ini sebenarnya salah satu yang tidak baik dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba min syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberikan sesuatu oleh Allah maka hendaknya dia menetapkan diri pada sesuatu tersebut. Jadi dari dalam hadis ini Rasulullah ingin mengatakan bahawa kalau seorang hamba telah dibukakan pintu rezeki oleh Allah pada satu usaha, maka fala yatruk zalikal amal allazi yarzuquhu Allah minhu wa yatahawwal li ghairi, jangan tinggalkan pintu rezeki itu dan jangan pindah ke tempat yang lain kecuali dia punya sesuatu yang menghalanginya, punya perkara-perkara yang menyebabkan dia harus pindah. Ini baru dia pindah. Tapi kalau dia sudah berada dalam satu bidang usaha dan dia tidak menemukan sesuatu yang membuat dia harus pindah, walaupun usahanya mungkin berjalan di tempat, artinya pas-pasan, maka tunggulah, bersabarlah sampai Allah memberikan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi menyebut bahasa gedanya, you berdetap hati. Nah, ini berpindah-pindah pada sesuatu yang sedang kita usahakan, ini juga termasuk hadis, termasuk di dalam hadis dari Aisyah yang menyebutkan larangan tersebut. Ada hadis dari Nafi' radhiyallahu anhu, qala kuntu ujahizu ila Syam wa ila Misra. Jadi Nafi' mengatakan, aku menyiapkan dagangan menuju ke Syam dan juga menuju ke Mesir. Fajahastu ila al-Iraq, tapi kemudian aku terfikir untuk menuju ke Iraq lebih dahulu. Jadi maksudnya dia orang Arab dulu, Pak, itu punya usaha berdagang. Mereka berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Nanti, ya kalau bahasa sekarangnya ekspor impor, dia bawa barang dari Makkah atau dari Madinah, dia bawa ke tanah Syam. Tanah Syam itu Syria, Lebanon, Palestin, itu tanah Syam. Kadang-kadang dia bawa ke Mesir, nanti di tanah Syam dia beli barang dari sana, dia jual barang yang dari Madinah, dijual ke Syam, barang ke Syam, dibawa ke Madinah atau dibawa ke Mesir. Nah, jadi Nafi' mengatakan, tiba-tiba aku juga terfikir, jadi sedang mempersiapkan dagangan menuju Syam dan Mesir, dia tiba-tiba terfikir untuk mengalihkan ke Iraq. Fa'ataitu Aisyah, lalu aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, iaitu ummul mu'minin. Fakultu laha, aku berkata kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai Aisyah ummul mu'minin, kuntu ujahizu ila Syam fajahastu ila Iraq, aku sudah siapkan barang dagangan menuju ke Syam, tapi aku ingin pindah. Artinya aku ingin menempuh jalur ke Iraq, tidak jadi ke Syam. Jadi orang Arab itu kan berdagang, salah satu pekerjaan yang paling banyak dilakoni. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa berdagang itu jalan menuju kekayaan. Berdagang itu jalan menuju kepada kekayaan.
Makanya orang menyoka mangan dalam dagang. Kalau sudah lezat mendapatkan nikmatnya jualan, berniaga, itu disuruh tes P3K pun tak mau. Boleh dibuka lowongan PNS, P3K, P4K, entah pupu dunia. Menyoka mangan orang makan yang gede beli. Karena dia tahu hasil dari perdagangan itu bisa satu tahun gaji P3K. Sebulan berdagang, kalau Allah beri rezeki di pintu itu, maka dia bisa dapatkan 10 kali lipat dari orang-orang yang berada di dalam rutinitas pekerjaan selain dagang. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan berdagang itu adalah pintu kekayaan. Ya, syaratnya nanti ya, jujur, amanah, ya, kemudian suka meringan-ringankan urusan kepada si miskin, ya, memaafkan orang yang punya kekurangan harta ketika membeli barang padanya. Itu nanti kita bahas pada adab-adab ketika melakukan jual beli. Nah, jadi orang Arab itu rata-rata berdagang. Sepeninggal Nabi pun mereka berdagang. Nabi sendiri pun berdagang. Bahkan Nabi mengenal Khadijah, isteri pertamanya, di dalam perdagangan. Dan beliau tekun ya, di dalam perdagangan tersebut. Nah, lalu kemudian Nafi' menceritakan kepada Aisyah bahwa dia merencanakan untuk mengubah haluan menuju Iraq. Faqalan, lalu Aisyah mengatakan, la taf'al, jangan, kata Aisyah, jangan buat begitu. Malaka walimat jarika, jangan engkau mengalihkan daganganmu ke Iraq, terus saja ke Syam, kata Aisyah. Kenapa? Aisyah melanjutkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, idza sabbaballah li ahadikum rizqan, kalau salah seorang di antara kalian telah dibuka pintu atau penyebab datangnya rezeki, min wajhin, dari satu arah atau dari satu pintu, fala yada'ahu hatta yataghayyar lahu aw yatanakkar lahu, jangan tinggalkan pintu itu, kata Rasulullah, sampai dia menemukan perubahan atau sesuatu yang mengganggunya. Jadi ini nasihat Nabi untuk kita berhasil dalam menjemput rezeki. Sekali lagi, rezeki itu telah ditetapkan jumlahnya oleh Allah, tetapi menjemputnya membutuhkan usaha. Walaupun Allah memberi rezeki juga kepada yang tidak berusaha, walaupun tidak berusaha tetap rezekinya turun, cuma lambat, kata Nabi, wa in abta'anha, lambat. Jadi usaha itu hanya untuk menjemput, bukan mengubah jumlah rezeki. Kita daftar sana, daftar sini, kerja di sana, kerja di sini, kita lihat lowongan di sini, lalu kita melihat bahawa lowongan ini lebih bagus. Itu usaha. Kalau Allah sudah bukakan pintu rezeki dalam satu usaha, maka istiqamahlah, kata Nabi. Artinya tidak usah pindah. Kalau sudah menetapkan hati dalam berdagang, istiqamahlah, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, selama tidak ada sesuatu yang menyebabkan engkau harus pindah dari usahamu, teruskan. Jadi Nabi ingin memberitahu bahwa Allah sedang memantau, mengawasi kesabaran, keteguhan dan ketabahan kita dalam satu pintu rezeki yang dibuka. Dan di dalam kenyataannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, cukup banyak orang yang tabah dalam menghadapi satu usaha. Mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, barulah dia mendapatkan pintu itu ternyata adalah pintu terbaik untuknya. Maka kadang-kadang kita dengar cerita dari orang yang hari ini sudah berhasil dalam dagangannya. Dia ketika kita tanya, ini kok, alhamdulillah kok bisa sukses begini,
Apa jawabnya? Saya sudah berusaha sudah 25 tahun. Alhamdulillah hari ini Allah beri saya tak perlu kerja lagi. Jadi dia sudah jadi bos. Dulu dia pertamanya bantu-bantu orang. Lalu kemudian dia karena amanah dipercayakan menjadi tangan kanan orang tersebut. Lalu kemudian dipercayakan pemegang uang di toko tersebut. Lalu kemudian macam naik terus naik sampai akhirnya diberikan satu toko sebagai modal usaha baru. Akhirnya dia hari ini dia sudah punya 5 pegawai, 10 pegawai, dan itu hasil usaha bertahun-tahun. Begitulah seakan-akan Nabi ingin mengatakan rahasia mencari rezeki. Dan cuba dengan pengalaman orang-orang yang gepinah kena tiga, gepinah kena tiga. Ya. Dia ada 1 tahun jualan lontong. Padahal dah hampir maju tu, tiba-tiba tutup. Akhirnya dia jualan mie calo. Tak ada lontongnya. Dah hampir 1 tahun, dah hampir dikenal orang mie calonya, dia tutup. Akhirnya dia mulai jualan mie goreng basah apa. Ha, macam-macam. Hana yang menetap hati. Padahal kita lihat kadang-kadang ada orang yang terus-terusan dengan usaha sederhana itu tapi berhasil. Jadi begitu juga kita yang sudah terjun ke dalam dunia pemerintahan, jadi PNS, ya sudah tekuni saja. Tak usah mikir macam-macam. Pak, kan kita sudah bahas di antara adab hiduplah dengan kana'ah. Dalam mencari rezeki itu hidup ya, dalam keadaan merasa cukup. Tak usah terlalu panjang angan-angan. Jangan berkhayal terlalu jauh untuk 20 tahun ke depan. Karena bisa jadi nanti malam, malam terakhir bagi kita. Bisa jadi ketika kita tidur, yang bangunkan kita adalah malaikat maut. Bukan istri, bukan anak. Sedangkan kita sedang berangan-angan untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi ya, cukupkan diri. Menyokai je ke PNS gaji dari dulu, kadang-kadang cuba bapak lihat itu gaji guru dulu pak, tertuh dia bayar gaji pak, tuntun 1970-an 80-an gaji guru kepala sekolahnya aja 100 ribu. Ya dulu 100 ribu walaupun berharga ya tetap kecil sekali ya, terus berganti-ganti presiden, berganti-ganti presiden. Hari ini Masya Allah, dulu yang guru-guru pak yang hitam-hitam sudah diputihkan semuanya. Ingat tu pak, tahun 2000 itu masa diputihkan semua guru-guru. Karena dia istiqamah, honor, honor, honor. Karena sudah lama sekali honor, akhirnya diputihkan. Hari ini, kemudian dibuka lagi kesempatan, dibersihkan. Melalui P3K, melalui macam-macam. Dan itu hanya khusus mereka yang bertahan belasan tahun menjadi honorer. Tak diberikan kesempatan bagi mereka yang pindah sana, keluar dari sini, lalu cari usaha lain. Jadi semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guru-guru yang sudah 40 tahun bersabar dari dulunya, alhamdulillah pak, gaji masya-Allah sudah luar biasa. Ya, selain gaji ada sertifikasi. Ya, sekali dapat sertifikasi, sekali ganti ban mobil. Kemudian ganti HP. Ganti istri yang tidak. Ya. Jadi bayangkan kehidupan hari ini pak, Allah beri. Kenapa? Istiqamah pada satu pekerjaan. Ini yang Nabi inginkan dari kita. Jadi di antara adab ketika kita mencari rezeki, yakin saja bahwa apapun yang kita usahakan itu adalah sesuatu yang sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Nabi menyebutkan hatta yataghayyar lahu aw yatanakkar, kecuali perlu berpindah di saat ada sesuatu yang berubah atau dia tak senang. Arti tak senang, dia punya masalah dalam pekerjaan itu. Ha, itu baru boleh pindah. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan di antara perkara yang seseorang dianjurkan berpindah dari pekerjaannya yaitu di antaranya apabila pekerjaan itu ketahuan setelah dia bekerja ternyata menjalani proses pekerjaan yang haram. Awalnya dia tak tahu bahwa dia bekerja di instansi yang kemudian melakukan sesuatu yang haram.
Setelah dia bekerja 6 bulan, dia baru tahu ternyata dia terjebak ke dalam dunia yang haram. Di saat seperti itunya, kenapa dia fikir panjang? Begitu ketahuan bahawa itu pekerjaan haram, maka disuruh segera pindah, carilah yang halal. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bertahan di yang haram karena takut kita mati dalam keadaan mengkonsumsi dari gaji kita dari pekerjaan yang haram. Kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab. Berbaguslah engkau ketika mencari rezeki. Berbaguslah, artinya tinggalkanlah yang haram, carilah yang halal. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang tak tahu bahawa dia bekerja di tempat yang ternyata melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini begitu kita menyadarinya. Kadang-kadang begini, Pak. Orang tahu tapi dia tak tahu. Nah, kebetulan mungkin pada suatu hari dia ikut pengajian, lalu dia dapat informasi ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang berbau haram. Maka apa yang disuruh? Segera resign. Segera pamit dari tempat tersebut, carilah tempat yang halal. Ini kadang-kadang ada orang, Pak, terjebak oleh syaitan dengan mengatakan apa? Tak, saya mau mundur memang. Cuma saya tunggu dulu ni, ada modal sedikit sambil-sambil saya fikir saya buka usaha apa. Ditunggu, Pak, kati peluh tahun, sudah 10 tahun nunggu untuk keluar, tak keluar-keluar tempat haram. Bayangkan sengaja hidup dalam dunia haram selama 10 tahun semenjak dia tahu. Nah, ini pekerjaan seperti ini itu tak boleh lama. Tidak boleh kita berlama-lama dengan dunia haram itu. Segera tinggalkan. Kalau seseorang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan menyediakan nikmat di tempat yang halal. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi begitu dia tahu ni, kantornya ini mengurusi masalah riba. Kerja di kantor perkreditan. Walaupun diberi nama-nama syariah, tapi kerjanya meminjam-minjamkan uang. Dulu dia tak faham bahawa itu jatuhnya ke riba. Setelah dia faham, seharusnya dia segera keluar. Karena itu termasuk jalan-jalan menuju ke neraka. Dia keluar. Nah, itu seseorang jangan bertahan dalam keadaan begitu. Ini tak keluar-keluar, Pak. Dinasihati berulang-ulang pun tak keluar-keluar. Ikut pengajian berpuluh tahun, yang terbit dari Burhan. Kenapa? Kakinya dipegang syaitan. Bagaimana kakinya dipegang syaitan? Dibisik-bisikkan oleh syaitan. Kata syaitan, jangan keluar. Kamu pikir enak cari pekerjaan? Itu gajimu sekarang sudah 20 juta. Jabatanmu Masya Allah. Susah untuk mengulang dari nol. Kalau engkau keluar, bagaimana dengan anakmu, istrimu? Selama ini engkau banyak sedekah gara-gara engkau kerja di sini. Kalau engkau tak lagi kerja di sini, bagaimana engkau bisa bersedekah? Lalu dibisik-bisik sampai akhirnya hana dipidimin. Sudah lemak. Kalau mak dengan gaji le, dalam dunia haram. Kadang-kadang syaitan itu merasuk dalam jiwa isteri kita. Isteri yang mengatakan, bang, mikir-mikir dulu kalau mau keluar. Mana usah abang dengar kali ustaz tu ngomong. Ustaz tu aja kerja di tempat haram katanya. Gitu. Jadi istrinya yang mengatakan, cini fikir leh, cini fikir tiga tek berpah leh, menyona terbit, mungkin tek tamu dek belum, mungkin kita hidup kayak gini lagi, mungkin kita nanti bisa beli sepeda gunung lagi, apa mungkin kita bisa beli televisi 54 inci lagi, ada televisi 54 inci, ada, ayah kakak kena berarti, ya. Cuba abang fikir dulu, ni kredit rumah kita belum habis, kredit Pajero kita belum selesai, cuba fikir-fikir dulu abang. Berarti isteri kita jelmaan syaitan. Selama ini kita menikah dengan syaitan.
Ada kalanya suami, istri yang suruh keluar, bang keluar bang, ini kita sudah tidak betul. Istri ikut pengajian di mana-mana, istri sadar, istri yang mengatakan kapalo, ini kami selalu dibawa pulang yang haram, kami makan martabak-martabak haram, kami makan burger-burger haram, kami makan mi goreng basah tadi yang orang jualan tadi yang pertama itu, itu juga kami beli dari yang gaji haram. Istrinya yang sadar, istrinya yang minta sama suaminya, bang keluarlah, pokoknya kalau abang keluar aku tetap mencintaimu. Dia udah bilang kayak gitu, bang, aku tak akan meninggalkanmu bang, kalau engkau keluar tak akan ku tinggalkan, kecuali tak ada uang belanja, berarti tinggalkan sih nanti. Ya, tidak betul sih berarti. Jadi istri itu menjadi penguat bagi seorang suami. Kalau istri sudah bilang begitu, maka suami itu biasanya kuat, pak. Baik, kalau sudah begitu, saya keluar dari pekerjaan haram ini. Keluar, dia menuruti kata istrinya yang telah mendengarkan kebenaran dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kalanya suami yang tak mau keluar, ikah pukah-pukah ke? Dia menyokotubi leung de, kata suaminya, apa kamu bilang itu? Kalau saya keluar nanti, nanti yang minta cerai kan kamu juga. Udah tak usah bilang-bilang itu lagi, udah. Tak besok mulai besok tak usah ikut pengajian lagi. Gara-gara kamu ikut pengajian, cukup banyak nasihat-nasihat, nak mupu. Tinggal baik je alih pengajian. Begitulah suami. Ternyata isteri itu punya suami syaitan. Maka bapa ibu yang Allah muliakan, kalau itu penyebabnya, kalau itu penyebabnya, maka silakan cari jalan rezeki yang lain. Tak usah menetapkan hati di tempat itu. Hati-hatilah terus-terusan merasa nyaman di tempat yang haram. Berhati-hatilah. Nah, itu alasan pertama. Kapan seseorang silakan pindah dari tempat pekerjaannya. Alasan yang kedua, yang terakhir, iaitu apabila pekerjaan itu sudah membuat kita terpaksa menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyokong lagi nyanyi kaji debit. Kalau pekerjaan membuat kita sudah tidak sempat solat, kalau pekerjaan kita sudah membuat kita tidak bisa lagi baca Quran sekalipun, maka keluarlah, carilah rezeki yang bisa mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbahaya, kerja-kerja yang membuat tidak ada waktu lagi bersama Allah, sedangkan pemberi rezeki adalah Allah. Tapi kita santai saja ketika diperintah ini, diperintah itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Datang waktu duhur, kita tidak boleh keluar. Ketika datang waktu maghrib, malah disuruh hidupkan mobil, disuruh keluar, disuruh antarkan dia. Jadi kita tersiksa, tak lagi bisa bersama Allah. Model pekerjaan ini segera tinggalkan. Nah, ini kata Nabi, kalau tak ada masalah yang menyebabkan sesuatu yang haram atau menjauhkan diri dari Allah, silakan tekuni pekerjaan tersebut. InsyaAllah, walaupun kita mulai dari awal dengan hal yang sederhana, tunggulah keajaiban yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini perkara tentang luzum atau tekunilah pekerjaan ya, sampai Allah memberi sesuatu yang lebih baik. Saya berhenti sebentar di sini. Silakan.